Wah, ini sudah nyampe atau belum ini? Waduh, inliner. Ah, saya sudah jalan jauh-jauh ini. Ini sudah sampai belum? Waduh. Kayaknya sudah sampai terlihat ini dari lokasinya. Saya sudah seperti orang bule belum? Oh, disuruh mirip orang bule. Aduh, tahu aki-aki siapa? Ada sutradaranya kaki-aki. Aduh, ribut ah. Ntar dulu, bulenya gampang ya. Kalau gitu, saya Erwin Moron, 30 menit ke depan seperti biasa nemenin kalian di Dr. Otto. Siapa lagi dong, ya gak? Apalagi kalau bukan acara Dr. Otto yang memberikan informasi-informasi tentang otomotif di seluruh Indonesia. Nah, sekarang gue sudah berada di Taman Wisata Mekarsari. Itu tepatnya di Cileungsi, Bogor. Tapi gue harus seperti orang bule lagi, walaupun hidung saya melebar ke pinggir, perut saya melebar ke depan, seperti ada satu orang lagi perutnya ke depannya. Ada, semua orang tahu semua ya. Oke, kalau begitu sambil saya juga pengen tahu ke dalam itu seperti apa prosedurnya. Kita langsung ke dalam saja. Kita tanya-tanya di dalam seperti apa dan ada apa aja di sini. Saya harus saking banyak sekali wisata, saya harus masuk ke semua wisata di sini ya. Kita ke dalam saja. Tetap ya bareng saya. Come on. Dokter Otomania, baru-baru ini nih bencana alam kembali terjadi di dusun Cigintung, Desa Cimuncang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana telah terjadi pergeseran tanah yang mengakibatkan permukaan tanah menjadi retak-retak. Akibat kejadian ini, puluhan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya. Dengan melihat kejadian ini, komunitas Offroad Rescue Indonesia bergerak untuk memberi bala bantuan bagi para korban bencana ini. Nah, Dokter Otomania, kira-kira seperti apa ya persiapan yang dilakukan oleh komunitas Rescue Indonesia sebelum berangkat? Langsung aja ya, kita tanya sama om yang satu ini nih. Kami dari perkumpulan Offroad yang simpati pada Rescue, pada hari ini kita sudah mempersiapkan untuk perjalanan cukup jauh, sekitar 6 jam kita mau ke Majalengka. Kita akan membantu teman-teman yang sedang kesulitan karena bencana alam yang di Majalengka. Yang kita lakukan nanti tentunya kita akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang tidak mampu, dan kalau memang ternyata ada daerah yang tidak tercapai, kita pakai mobil off-road. Nah, itu dia mobil off-roadnya, kita siapin ya. Persiapan kita udah cek mobilnya, tekanan bannya kita periksa, olinya, terus kemudian juga bahan bakarnya mesti full supaya kita gak berhenti lagi di jalan, terus kemudian juga teman-teman juga mempersiapkan diri, mesti fit. Istirahat yang cukup, baru kita jalan. Oke, kita jalan sekarang. Melakukan perjalanan yang cukup panjang dan penuh rintangan, akhirnya komunitas Rescue Indonesia sampai juga nih di Desa Cimuncang, Kabupaten Majalengka. Let's go out, get lit, get loose tonight. Yeah. Sing a song, get wrong, make it feel alright. Drinks on ice, stars in our eyes, and got a lot of money, but you're... Halo Dokter Otomania, kita sudah sampai di Desa Cimuncang, Majalengka. Perjalanan kira-kira hampir 10 jam, ya cukup melelahkan. Ternyata medannya bervariasi, ada jalan aspal, jalan berbatu, dan tadi sempat juga kita ngelewatin sedikit jalan tanah, dan truknya yang kita bawa ternyata tidak mampu untuk naik ke atas, terpaksa harus kita geret-geret. Kita geret-geret, kita bawa
karena memang situasi medannya tidak memungkinkan. Nah, kami dari komunitas Offroad Rescue bekerja sama dengan teman-teman dari lembaga sosial lainnya bahu-membahu untuk memberikan bantuan ke daerah yang terpencil ini. Dan rencananya setelah ini nanti kita akan ke lokasi, kita akan lihat nanti di lokasi seperti apa medannya, kita akan coba sampai titik yang paling sulit nanti dengan mobil offroad. Komunitas Rescue offroad ini tentunya harapannya pertama kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di tempat bencana, itu satu. Terus kedua juga berharap bahwa masyarakat bahu-membahu, gotong royong supaya kita bisa sama-sama kembali memberikan bantuan dan juga membangun kembali rumah-rumah kampung, rumah-rumah desa yang hancur karena bencana. Tentunya dengan gotong royong, kerjasama, tentunya kita bisa membangun kembali desa dan masyarakat bisa bekerja kembali seperti semula dan mereka bisa mendapatkan pemukiman yang layak. Semoga liputan tadi dapat bermanfaat untuk Anda semua ya. Salam Dr. Oto.